Walaupun perhubungan antara kedua-duanya mendapat pelbagai maklum balas daripada peminat, termasuk tidak kurang yang menentang, namun penyanyi Brunei yang kini mencipta nama di Malaysia, Fakhrul Razi, tidak teragak-agak untuk menjadikan pengacara program di Akademi Asia, Rina Nus, sebagai isteri. Maklum sahaja, wanita itu yang juga dikenali sebagai seorang penyanyi dan pelawak di Indonesia pernah dua kali berdepan kegagalan rumah tangga sebelum bertemu dengan lelaki terbabit. Namun, ikatan yang terjalin antara dua selebriti itu kini semakin erat. Malah, kata Fakhrul, mereka akan membawa perhubungan berkenaan ke peringkat lebih serius dengan menjadi pasangan suami isteri pada Julai nanti. Saat dihubungi, penyanyi lelaki ini berada di Indonesia untuk bertemu dengan si buah hati. Kedua-duanya mula berkenalan ketika Fakhrul terbabit sebagai juri program Kendalian Lina akhir tahun lalu. Menurut Fakhrul, beliau merancang untuk berkahwin dengan Rina di Mekah pada 13 Julai depan. Malah tegasnya, dirinya dan Rina akan melangsungkan perkahwinan tanpa sebarang unsur kemewahan. Katanya, pada acara terbabit, cukuplah ia diadakan dengan melunaskan perkara yang wajib, iaitu akad nikah selain doa selamat. Ia baginya sudah pun memberikan kebahagiaan yang bermakna buat mereka. Jaga sampai mati ya? Sampai kamu hidup kali, sampai matilah. Ya. Jangan mati duluan ya? Kalau aku mati duluan gimana? Bareng-bareng aja. Oke, bareng-bareng aja. Yang kawin,